Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu. Nah, di kesempatan pada siang hari ini kita akan review kembali untuk ambulan di belakang saya. Ada ambulan jenazah dari Suzuki APV. Sudah selesai pengerjaannya. Yuk kita cek unitnya bersama-sama. Ambulannya dari Suzuki APV. Nah, ini dari tampak eksterior dari BSI Maslahat. Nah, ini stikernya sudah terpasang BSI Maslahatnya dan juga untuk Bank Syariah Indonesia, Bank BSI. Terus ini untuk stikernya, stiker mobil jenazah sudah terpasang juga. Terus dan sebelah sini juga untuk stikernya. Ini progres pengerjaan untuk body repair dan juga repaint, karena kemarin sempat ada lecet dan juga ada penyok untuk bodinya. Ini sudah mulus kembali. Nah, dari tampak depannya kita cek juga. Nah, ini dari tampak depan untuk listnya sudah dipasang lagi, finishingnya vernis. Jadi ini dari bahan stiker, terus di finishingnya pakai vernis. Terus ini ada tulisan mobil jenazahnya juga dan listnya. Nah, ini dari tampak samping sebelah kanan. Ini juga sudah ada stiker-stikernya, stiker ambulan jenazah, mobil jenazah. Terus ke belakang. Nah, ini kemarin ini yang penyok di sebelah kanan. Tadi yang pertama kita cek. Jadi bodinya lecet sini. Penyok semua, sekarang sudah mulus kembali. Nah, ini mobil jenazah dari BSI Maslahat. Nah, ini kemarin ini penyok-penyok parah, ini sudah mulus kembali. Untuk interior tidak ada perubahan karena kemarin pengerjaan untuk body repair dan juga repaint. Dan rebranding, ini interiornya masih sesuai dengan bawaan, tidak ada perubahan. Ya, demikian tadi info singkat pada kesempatan hari ini. Untuk mobil jenazah, ini pengerjaan repaint, body repair, dan juga rebranding. Terima kasih. Apabila ada yang berminat untuk repaint dan juga body repair di tempat kami, silahkan menghubungi saya, Abdul Muthalib dari PT Mengada Sukses Bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.